Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi dengan saya Rafli, dan kali ini saya masih akan main Minecraft Pocket Edition. Dan di episode kali ini, aduh, saya nggak upload udah berapa hari nih ya, karena ini juga saya juga kurang enak badan, dan ini juga saya baru sempat lagi record, dan saya kali ini nggak main mini games atau yang lain-lain karena saya akan main ini coy, showcase tempat paling jitu ini ya, anti yang masukin pokoknya. Pokoknya ini tempat paling aman di MCPA ini. Kalian bisa download mapnya nanti di deskripsi ada. Dan oke, mungkin kita akan langsung aja kali showcase ya, tempat paling aman di MCPA. Dan oke, jadi langsung aja kita akan showcase ya. Oke kawan-kawan, jadi mungkin kita akan baca dulu giniannya. Ini dari apa nih, welcome to the safe house in MCP. Oke, this map is made by Noah. Oke, ini buatan Noah Crafreel. Dan oke, YouTube-nya namanya Noah Crafreel, dan make sure to jangan lupa subscribe ya dia. Oke, okay, if you are recording please let me know by MSG me on Twitter. Twitternya Noah Crafreel 1 ya. Dan ini komen juga di video dia ya. Dan juga ini PS set pur render distance 216. Oke. Okay. Bodoh lah. Oke, okay, langsung aja kita akan ke sana ya. Oke kawan-kawan, ini kelihatannya kecil tapi wih gila. Ini kecil tapi berhasil benar ya. Oke, jadi mungkin kita akan mulai dari jebakan yang mana ya. Kita coba yang ini apa nih? Gambar sih jaring laba-laba. Oke. Saya udah coba juga sih sempat. Wih gila, keren ya. Wih, ini hampir semuanya ketutupan sama saring lagi. Sama sarang laba-laba, dan ini wih lengket lah. Oke, keren juga. Jadi kalau kalian mau offin yang merah dan onin yang biru. Oke, nice shot. Dan ini kedua ya. Ini apa sih yang ada di paling bawah tuh ya? Wih gila, ini gak bisa dihancurin kalau di survival. Gila, bisa mati tuh ya kalau di survival. Oke, kita lanjut lagi dah. Ini mungkin bentar-bentar nih saya showcase orang begini dong. Nah ini saya ini nyoba yang ini belum pernah tahu ini apa maksudnya. Oke, saya masih belum tahu ini sumpah. Oke, gak ada apa-apa sih ya. Saya masih belum tahu itu sumpah yang itu. Yang ini gak tahu dah. Mungkin spawn guard. Oh, kalau air kali ya. Kalau ada air atau apa kali ya. Oke, offin aja dah. Ini pintu. Oke, ini gak sih, dihancurin susah ya. Oke, susah. Besi itu. Oke. Oke kawan-kawan, dan kita akan yang mana ya? Ini kayaknya yang di barisan sini nge-lag semua ini. Saya udah coba ini, saya takut DC doang ya. Oke. Ini fireball. Oke, begitu ya. Api doang kayak api begini. Dan ini yang tiga kayaknya nge-lag ini. Waduh, saya udah sempet coba dan ngapa jadi onin lagi? Offin dong. Offin coy. Oke, saya agak ngeri sebenarnya yang TNT. Jadi TNT begitu tuh. Di sana kayak nongol begituan. Oke, gitulah. Jadi itu meledak semuanya itu ya. Saya sampai DC, FC, saya nggak ke stop. Oke, stop aja. Pokoknya begitu di sana meledak gitu semuanya. Keren banget ya pokoknya. Dan kaktus ini nge-lag juga nih kayaknya nih. Oke, dia ngeloadingnya nge-lag tuh. Oke, waduh, kayak gitu coy. Oke, sabar ya. Ini bisa, semoga ya nggak DC. Dan aduh coy. Kenapa berhenti begini nih? Oke, wih, bisa ternyata. Ini jadi nggak bakal bisa lewat ya, zombie atau apapun nggak bakal bisa lewat tuh. Waduh, saya aja ketusuk. Oke, kita next aja. Dan wah, dikit bener ya. Wah macet lagi. Oke, ngilangin kaktus ya, macet. Ini juga nih ada lahar, dan ini kayak macet juga dah. Maksudnya ngelag. Ngapa saya offin orang onin coy. Waduh. Oke, jadi ini kayak gini. Wih, gila kebuka ya semuanya ya. Di sana jadi ada laharnya, gila. Gila men. Wadaw. Oke, keren banget kan pokoknya. Dan ini semuanya udah ya di barisan sini. Ini kita offin dulu. Kalau semuanya dikombin gimana ya? Gila GG banget, tapi saya nge-lag kalau dikombin. Oke kawan-kawan, dan ini semuanya udah bisa. Cuman kita belum tahu nih, kita yang ini satu nih ya. Wih, di Archer Tower kayak COC, mantep. Oke. Oke, apa ini namanya? Go back. Wih, gila coy. Udah disediain panahnya. Dan oh, ini kita kayak kalau jaga-jaga ya, kalau dari atas ini nembakin. Oke, keren juga. Gak bisa keluar ya? Bisa coy. Waduh. Kok gitu ya? Waduh, itu ada di mananya itu? Ada di situ coy. Oke, coba kita rusuh ya. Oke, kita balik lagi aja dah. Oke. Waduh.
Oke. Oh, itu teleport ya. Oke, keren lah. Dan ini, aduh, saya aktifin semua ya. Parah nih kalau diaktifin semua juga nih. Oke. Kita mode cheat apa enggak ya? Oke kawan-kawan, jadi mungkin saya akan coba ininya mode ini dulu. Saya coba mode apa, game mode kreatif. Kreatif ya? Iya kreatif ya. Udah belum? Oke, bisa ternyata. Dan ini kita coba sarang laba-laba semuanya ini. Onin aja semua ya. Waduh, ini juga. Oke. Dan aduh, ini nge-lag lagi semuanya. Aduh, fuck banget nih. Oke. Ya, ini nge-lag juga kaktus ya. Ini dah. Nggak semuanya kali ya. Karena nge-lag sebagian ini. Dan kaktus juga. TNT jangan dah. Waduh. Nge-lag ini. Oke. Jadi ini ada 7 lapis. 7 lapis ini ya, 7 lapis. Apa namanya? Tameng. Malah hancur itunya. Waduh, maaf ya. Waduh, kita benerin. Oke, ini kita keluar lihat mana ya? Kita bobol aja dulu kali ya. Maaf ini yang buat saya bobol. Soalnya saya pengen lihat dari luar pemandangan. Gila coy, sadis. Gile. Waduh, ini berlapis-lapis tameng. Ini kalau ada zombie masuk ke sini gimana ini ya? Udah kecebur di lahar begini. Jebret. Nice shot. Oke, dan terus di ini juga kena. Gila. Sadis ini. Ini udah masuk ke sini lah, blaba nggak bisa juga. Dan wih gila, kita bisa di Archer Tower juga ya. Wih gila keren. Ini yang buat gimana nih caranya? Oke, kita naik dan wih gila, udah ada Archer Tower, udah ada lengkap banget ini dah. Wih gila. Oke, kalau kalian mau download linknya ada di deskripsi. Dan ini kenapa jadi putih begini? Oke, enggak nge-lag. Oke, jadi mungkin ya Allah segini dong kali ya. Soalnya ini dikit bener ini. Dan oke, ini dari rumah kecil yang biasa aja sampai membahayakan kayak gini ya. Waduh, oke. Jadi mungkin segini aja dulu kali ya. Ini udah keren banget sebenarnya. Kita offin aja dulu semuanya lah. Jangan pakai gini-ginian lah buat apa ini. Oke. Kita mode biasanya aja dan itu berisik banget itu. Oke, ya kaktus lagi ya. Oke, lahara offin dulu semuanya, kita akan offin dan aduh ngapa hancur-hancuran sih? What the fuck, ada komen blok lagi tuh. Jadi ketahuan dah. Oke. Oh iya, ini juga ada updatean kayaknya versi ya. Dan saya akan update insya Allah. Dan saya akan record kalau saya sempet. Kalau nggak keduluan sama yang lain. Waduh, oke. Okay. Ini juga udah semua ya. Dan mungkin segini aja dulu kali ya. Kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi. Oke, kawan-kawan. Mungkin segini dulu episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa tinggalkan like. Dan oke, okay, jadi mungkin kalau kalian yang mau nyobain ini map, apa rumah paling aman se-MCPE ya. Oke, jadi kalian bisa download linknya ada di deskripsi. Dan oke, jadi mungkin segini dulu kali episode kali ini. Dan kalau gitu jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.